ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Ayat 30 sampai 32 surah Fussilat sebagai kali yang ketiga kita baca ayat ni. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, maknanya yinyat, yinyan, katanya Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Maknanya terima Allah sebagai Tuhan, raditu billahi rabba. Aku redha Allah sebagai Tuhan. Ataupun Rabbi Allah, Allah lah Tuhanku. Ikutlah sebut teh hak pasang memberi maksud katanya kita mengaku Allah Tuhan kita. Lepas pada tu istiqamah, duduk di atas jalan betul baik. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunnya malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Ilham ni adalah dinamakan bisikan daripada malaikat hak duk dekat dengan orang-orang yang baik, orang berjuruh, orang yang soleh, yang kuat amalan dia. Nah, kalau orang hak tak berjuruh, syaitan mari duduk bisik supaya buat kejahatan, buat maksiat dan sebagainya. Tapi hak ni malaikat mari duduk bisik, duduk royak dan duduk beri berita gembira. Gapo tu? Malaikat kata, "Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Sama ada di dunia, lebih-lebih lagi ketika nak mati, ketika duduk dalam kubur dan ketika bangkit di akhirat nanti." Alhamdulillah. "Serta janganlah kamu berduka cita." La tahzan. La tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu duka cita. Inilah kamlangcai kepada kita dengan ayat ni. Kita yakin setiap orang yang soleh, solehah, berjuruh baik, cara hidup dia zahir dan batin, malaikat mari duk duk sekali, duk berkawan, beri berita baik. Jangan takut, jangan bosan. Ha tu. Nah, "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi beri semangat belar-belar dalam kubur. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Demo akan masuk syurga. Tak ada kena duduk bosan apa. Duduklah dalam kubur molek-molek dan rasalah nikmat sebahagia daripada satu kebun daripada kebun syurga. Ni masa duduk dalam kubur. Pas kita tak tahu, Allah alam, kita nak hidup dalam kubur berapa ribu tahun. Kita mari atas dunia sebentar ya. 70, 80 tahun, pai. Tapi kena duduk dalam kubur, Masya Allah. Selama dunia tak kiamat. Pas kita pun tak tahu katanya bila nak kiamat. Ha, ni sebab tu, kena mikir masa depan. Ha kubur kita, ha akhirat kita, lebih daripada kita mikir ha hidup kita di dunia lagi.
ดุนียตอเตตอเตนี่เนี่ยกอเป้กอเป้เราไปงี้ตัวภาษาภาษาเมลายูภาษาคาปคาปงสุ่งหัวตัวกอเป้กอเป้หมายถึงบันโนฮะkadang-kadang tak ada pakar mana kita wakwa jadi pakar. Benda hok tak ada penting sangat kita wakwa jadi penting lebih daripada benda hok kita kena penting sungguh tapi kita tak wak penting. Tak ambil berat ataupun tak sungguh benda hok kita sepatut kena sungguh. Tapi dok gi besar dok gi berat benda hok tak pakar gawar panggil. Nah, begitulah. Ni mari perak semula wisaitat cara mikir kita masa depan kita mari atur jadi molek. Nah, insya-Allah kita pakak jadi orang-orang yang soleh solehah, orang yang bermutu dipanggil. Orang ada kunafab hidup di atas muka dunia. Ayat yang ke-31 malaikat duk kecek lagi. Ni semua ni adalah izin daripada Allah Taala belaka. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia. Dalam nota kaki 159, yakni dengan memberikan panduan ke jalan yang baik dalam soal-soal hidup di dunia. Ni orang berjuru. Orang baik, malaikat mari duduk perkong. Mari duduk araka. Duk sekali ada gapo-gapo malaikat supaya malaikat duk sekali dengan dia walaupun dia tak nampak malaikat tapi buat gapo-gapo insya-Allah betul dia tak pergi sebut benda hak tak molek tak pergi buat benda hak tak molek kadang-kadang dia mari mikir belakang hari mujurnya aku tak pergi sebut hari tu supaya mulut aku tak si gerak kalau dia aku sebut hari tu ha tu. Tak tahu nak jadi. Kalau gi sebut, kalau gi buat pada hari itu sebab apa? Sebab malaikat mari duduk. Mari duduk kontrol. Kita alhamdulillah. Hak sebenarnya Allah kontrol. Nah, tapi melalui para malaikat dia. Ninglah. Untungnya kita jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Lepas tu tak beruntung jadi orang tak berjuruh. Tak ada pedah kita jadi orang tak berjuruh. Nah, tu. Baiklah kita jadi orang manusia ni. Dengan kita tak biasa minta nak jadi manusia pun kita tak biasa minta. Nak jadi orang beriman, kau teruk lagi. Kau berat lagi. Kita tak biasa minta juga nak jadi orang beriman. Sebab tu, selalu saya duk sebut, misal saja tu. Kalau kita pejam mata sebentar, kalau dia mokpok aku orang kafe, cerai aku. Semua tak aku. Makan babi. Sepakas luar panok. Duduk tak tahu berapa hari. Mati kena bakar. Masuk dengan aku. Gambar hari lalu. Terang kita cintakan gambar sore. Kalau takdir Allah Ta'ala lagu tu sungguh. Terhadap kita. Tapi dia rahmat kesia belah. Sengaja pilih kita. Jadi orang Islam. Daripada mokpok tok nenek kita orang Islam walaupun kita tahulah mokpok tok nenek kita sama-sama dulu tu saya wak tanya bisik dia hari-hari semaya tak orang-orang sama dulu puasa tak tutup aurat tak ngaji tak agama setengah-setengah orang ya gaya boleh pumcai oh tok nenek aku wak agama ingat kera'e ngaji kita ngaji gotu kuat agama. Tapi umumnya terah kita tanya. Tanya tok nenek siapa-siapa pun hilip pala belaka. Oh, tok nenek aku dulu lah. Teruk. Tak mengaji. Hana wak rana zamir tu. Zamir tok guru ngajar. Dia tak ada drama supaya zamir-zamir lah ni dah. Tepat kita ugamo zamir dulu dia tak ada maju supaya zamir lah ni. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala nak wisapa kepada kita reti agama sedaha agama cerdik bijak tapi bukan arti katanya orang lain ni bijak pada orang zaman dulu. Supaya yang lebih kurang ya. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala takdir kita celak mata mari duduk dalam keadaan orang duk fenfu agama duk royak agama.
Ha tu. Supaya dengan kemajuan juga. Kemajuan dunia, teragama, orang hok mau 50 ke atas pejam mata sebentar masa budak-budak dulu maju supaya dengan zaman lah ni. Dah. Kita duduk dalam keadaan tak maju pada zaman dulu. Tapi alhamdulillah dunia kau maju. Anak cucu kita sikit lagi, oh, mentong puteng. Gapo nak tahu kemajuan. Kau nak mari. Tapi alhamdulillah, saya klik kepada tajuk. Mujur. Kenapa rasa syukur benar kepada Allah. Allah takdir kita jadi orang Islam. Orang beriman. Boleh celak mata kena Islam pun rasa mujur besar. Boleh ngaji, boleh reti, boleh pahal, boleh amal. Duduk dalam Islam. Lepas tu nak mati dalam Islam. Minta sokmo. Dengan Allah Ta'ala. Minta hidup dalam Islam dan nak mati dalam Islam. Belahlah. Kopih-kopih kita. Ha, sekali lagi saya sebut. Belahlah. Kita kata, bodoh-bodoh aku. Aku tak ngaji tinggi ni. Syahadah aku tak ada. Gotu tak ada. Gani tak ada. Tapi aku ngaji juga agama. Ha, tu kita nak tu. Apatah lagi, kita nak jadi orang Islam, kita pakai akak. Cara mikir, cara hidup, reti agama. Baca banyak. Yakin, kita tak maju ni dengan sebab kita tak kaih sendiri, tak cari sendiri, tak baca. Kita nak terdengar wah orang. Sungguh katanya dengar apa molek. Lain pada, lebih baik daripada tak dengar langsung. Tapi kena baca, cari kitab, baca, 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 banyak. Orang-orang ngaji, hok cok mohok, cok pernyatri, cok tinggi-tinggi. Kena baca, kena duduk dengan kitab hari-hari. Barulah kita cerdik, kita bijak. Lepas tu titam, benda semasa, kena widah. Tak ada es masa. Belahlah orang katanya kita bodoh, kita apa, ikut lautan. Lepas kita kena mengaku kata kita bodoh. Kena mengaku semua katanya kita bodoh, kita tak ada ilmu, kita jahil. Sebab kita duk nak benda hok molek-molek. Di dunia sampai ke akhirat. Ni malaikat mari duk bisik, mari duk royak. Katanya kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan di dunia dan pada hari akhirat. Tengok. Gapo? Yakni dengan memohonkan syafaat dan berusaha menjauhkan segala yang mendukacitakan. Serta menghasilkan segala kegembiraan dan kebahagiaan. Ini dia panggil khamsuk. Ini rantawan. Hak duduk di akhirat sikit lagi. Atas dunia sebentar ya. Kita bahagia atas dunia, ia tak kekal. Tapi akhirat lah. Mula tesan kubur, situlah. Kita akan rasa sungguh kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Lagi, Tuhan itu, malaikat-malaikat mari duk semangat kepada kita. Dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu. Ma tashtahi. Tashtahi ni, kalau kita, orang selalu duk sebut syahwat-syahwat. Syahwat ni, artinya benda hak berhi oleh nafsu kita. Orang siya dia panggil juga sawat. Daripada syahwat. Syahwat. Sawat. Benar yang dikehendaki oleh nafsu kita. Di dunia kita nak belakang kalau boleh. Nak orang, nak gotu, nak gani, seronok. Minum arak, berjudi, berzina. Nak mabuk, nak duduk. Turut nafsu. Tapi tu hanya tak wui atas dunia. Tapi ya we di akhirat sikit lagi. We dalam syurga. Kita boleh minum air. Itu. Boleh minum arak. Duk dengan tino. Tak ada kena menikah kita. Dengan bidadari tak ada sore habuk. Katanya kita kena akad nikah. Tak belanja. Tak. Tu hewe free lalu dah. Tengok. Tak supa hukum atas dunia. Atas dunia. Nak kau ada tino sore. Kena masuk itu. Yang ini buat lagi. Harai buat lagi orang tino. Walaupun ia kena kita. Hidup nikah rata. Tak boleh. Masuk ni tak molek. Nak bini dua. Siapa pak apa ikutlah. Tapi clear sendiri dengan bini dua. Nah. Tapi nak ayat katanya. Hak ni adalah. Sikit lagi halal belakang. Tu hewi sekurang-kurangnya. 70 orang bidadari kepada sore orang.
lelaki. Ha. Gomo ambil lah. Nak. Alhamdulillah. Itulah kita duduk di akhirat sikit lagi, gambar katanya ayat ni malaikat mari duduk wis semangat kepada kita, serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan mendapatnya. Allah. Gambar ya. Pejam mata nok ga tu pai mari lalu. Benar le cer. Sebab itulah saya selalu duk sebut dah, walaupun hadis ni hadis dhaifnya. Orang Arab Badawi bila dia dengar Nabi duk kecek ha syurga apa, acak-acak kali saya duk sebut hadis ni. Ya Nabi duk kecek. Dia katanya, "Ya Rasulullah, inni uhibbul khail." Wahai Rasulullah, aku ni kena benar kau kuda. Afil jannati khailun? Dan di syurga ada tak kuda? Ha. Nak ayat katanya orang ni hidup dia hidup dengan kuda. Dia pera kuda, dia mani kuda, dia jual kuda. Duk hari-hari duk mega kuda. Siapa ke dalam syurga? Dia tanya juga. Ada tak kuda? Nabi kata, ya. Dalam syurga, adanya kuda bersayap. Mengayaklah ke dia. Katanya, mu nak gimana? Gih, lalulah terbaik. Cuba kita cintanakan. Kalau kita boleh terbaik atas dunia ni, Allah. Masa nak pergi situ, nak pergi sini. Nak? Sini. Apatah lagi. Arab Badawi tanya, Nabi jawab. Siapakah kita boleh pedah? Ya, kita sikit lagi boleh terbaik. Nak? Naik atas kuda, naik go tu, naik go ni. Hak tu, hak sikit baru tu. Apatah lagi. Kalau dia kita baca ayat-ayat dalam suratul insan, suratul dahri. Hal ata'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Baca, 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 baca. Banyak. Zanjabila. Tu herayak go tu go ni. Baca dalam surah Ar-Rahman. Nikmat-nikmat syurga yang Allah Ta'ala bagi. Masya Allah banyak. Suratul Waqi'ah. Manusia hak duduk adanya 3% al-muqarrabin, orang hak duduk boleh dekat dengan Allah Taala. Orang hak duduk kumpulan yang kedua, orang hak duduk sebelah alik kanan. Dan yang ketiga iaitu nya kumpulan orang duduk sebelah alik kiri, hak kena masuk dalam api ni aku. Patut kita pilih diri. Macam mana kita nak boleh masuk dekat, duduk dekat dengan Allah Ta'ala dalam syurga sikit lagi. Itulah. Isteri Fir'aun. Asiyah. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhan aku, binakanlah kepada aku rumah yang berada di sisimu, maknanya dekat denganmu ya Allah dalam syurga. Ini kita nak berlaku tu, nak duduk dekat dengan Allah, nak berjadi Allah lah. Pandai kita tengok kita semua dalam syurga, walaupun dengan secara umumnya ahli-ahli syurga Allah Ta'ala duduk perhati, duduk tengok semua. Itulah hidup kita di dunia. Kita nak jadi orang juru, orang baik. Akhiri dengan ayat yang ke-32 iaitu nya nuzulam min ghafurir rahim. Yang Allah ayat katanya pemberian-pemberian yang serba mewah itu sebagai sambutan penghormatan dari Allah. Allah sudyo. Nah. Allah Ta'ala sendiri akan sambut kita, akan terima kita. Gi duduk dalam syurga dia. Mu masuklah dalam syurga tu, syurgaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil jiwa-jiwa orang bersih, orang yang hati cuci, orang molek hidup di atas muka dunia. Masuk, 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 masuk. Fadkhuli jannati. Mu masuklah duduk di dalam syurgaku dari Allah yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Hari itulah hari apabila kaki kita gijijok pintu syurga,
Saya yakin katanya tiap-tiap orang dia akan ingat semua gapo yang dia biasa dia dengar atas dunia hubungnya dengan nikmat syurga. Dia akan royak kepada diri dia sendiri. Masya Allah, hari ini lah hari yang aku akan berehat, akan seronok buat selama-lamanya ketika aku duduk di dalam syurga. Nah, sebab itulah kita kena ambil ayat-ayat ni menjadi pasal sungguh dalam hidup kita. Semoga kita berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.